Resmi Fabio Leifuendes mengundurkan diri dari jabatan pelatih Madura United. Fabio Leifuendes memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih Madura United. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh official klub. Leifuendes melatih Madura United sejak November tahun 2021. Pada musim 2022, Laskar Sapekraf sempat dibawanya ke puncak klasemen Liga 1, tetapi kini performa tim mengalami penurunan. Official klub pun menjelaskan bahwa pelatih asal Brasil itu memilih mundur. Memasuki kompetisi 2022-2023, besutan Fabio Leifuendes juga berhasil membawa Madura United FC ke papan atas, dan bahkan menjadi pemuncak klasemen. Hingga akhirnya, tragedi Kanjuruhan mengubah persepsi tentang kompetisi Liga 1, terang official Madura United. Musim 2022-2023 kompetisi tanpa degradasi, pertandingan tanpa penonton, pertandingan dengan penonton dibatasi, hingga perubahan jadwal yang sangat padat, menjadi titik balik. Terima kasih atas kebersamaan selama ini Coach Fabio Leifuendes, pungkas mereka. Saat ini, Madura United tertahan di urutan 6 dengan 42 poin dari 28 kali main. Mereka cuma sekali menang dalam 10 laga terakhir di Liga 1.